Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan ya, selamat bergabung lagi di YouTube channel ini bersama aku, Sahlan. Ya, so guys, apa kabar semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dan Sabang sampai Merauke. Siapapun kalian menonton video ini, Sahlan harap hal kalian sehat dan baik-baik saja. Dan bagi kalian yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. So, jadi kemarin aku sudah membuat video dari kakak Betran Peto, yaitu dari video Indonesia. Yang mana setelah 1 bulan lamanya aku vakum, tidak membuat video. Dan aku hadiahkan sebuah video dari Indonesia, yaitu dari kakak Betran Peto dari negara Malaysia. Ya, dari negara Malaysia, saudara serumpun aku yang ada di sana, kita hadiahkan dengan video Datu Seri Siti Nurhaliza. Yang mana kita ketahui bahwasanya ya bisa dikatakan hari ini juga masih aura-aura suasana lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada perkataan Sahlan yang salah, salah pengucapan, dan jika ada video-video Sahlan kurang menghibur teman-teman semuanya, Sahlan minta maaf 1000 kali maaf, karena itu adalah kesilapan Sahlan, ya, kesilapan Sahlan semuanya. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. So, jadi video ini adalah salah satu video aku hadiahkan juga di YouTube channel aku, yang mana satu dari video Indonesia dan satu lagi video dari negara Malaysia. So, jadi di video kali ini kita ambil kita hadiahkan juga video dari negara Malaysia, saudara serumpun aku yang ada di sana, yaitu dari sang legend atau salah satu favorit aku yang ada di negara Malaysia, yaitu Datu Seri Siti Nurhaliza, yang berjudul Akustik Raya 2020 Datu Seri Siti Nurhaliza bersama saya. Jadi ini sudah diupload, sebenarnya sudah hampir 1 minggu, dan aku baru aktif kemarin membuat video atau baru aktif di YouTube gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat videonya. 3, 2, 1, mulai, boom. Hai, assalamualaikum, selamat hari raya Aidilfitri, maaf saya batin pada seluruh penonton YouTube saya. Saya dah janji dengan anda semua kan akan membuatkan persembahan lagu-lagu raya pilihan saya, lagu lama dan juga lagu baru. Kalau selama ni anda menonton saya di kaca televisyen kan, persembahan live. Tapi kali ini berbeza sebab kita masih dalam tempoh PKPD. Jadi saya hiburkan anda semua dalam persembahan di YouTube saya sendiri. Saya pilih lagu-lagu evergreen dan juga lagu nyanyian saya sendiri. Okey, untuk persembahan pertama ini, saya memilih lagu daripada penyanyi kesukaan saya dan juga lagu kesukaan saya juga. Dan lagu ini pernah ramai orang nyanyikan dan saya memilih versi Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk saya sampaikan pada hari ini. Khas buat anda semua, nyanyian saya pada hari ini seperti biasa diiringi oleh seorang gitaris bernama iaitu Puan Hasri. Puan Hasri. Semangat dia pakai jeraya kan? Jeraya. Alright, jom kita nyanyikan lagu raya berjudul Dari Jauh Ku Pohon Maaf buat anda semua. Dari Jauh Ku Pohon Maaf. Ya, Sahlan juga ya, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun tangan tidak sampai berjabat tangan, ya setidaknya kita bisa berbicara di media sosial seperti ini, ya biarlah Allah yang menilai gitu ya. Baper gua cuy, serius.
Tunggu sebentar teman-teman. Jadi di video ini aku sempat baper tadi ya di awal. Yang mana setiap tahunnya diadakan Lebaran yang mana dikatakan hari kemenangan Islam. Di saat itu kita mendatangi sanak saudara karena itu adalah hari spesial untuk ya merayakan hari kemerdekaan, hari kemenangan Islam ya, untuk mempererakkan tali silaturahmi lah bisa dikatakan, untuk mendatangi sanak saudara, berkumpul dengan mereka, melihat senyum dan mendatap wajah mereka gitu. Jadi di tahun ini kita sama merasakannya, yang mana ya tidak bisa melakukan seperti tahun yang sudah-sudah, tahun yang sudah lewat-lewat ya, tahun yang sudah kita lalui, yang mana anak perantauan yang sudah lengket di perantauan orang, di mana di tahun ini tidak diperbolehkan mudik gitu ya. Harus ya stay at home ya, harus stay terus di tempat ya. Jadi di Lebaran ini aku terus terang ya bisa dikatakan kurang sempurna lah yang aku rasakan gitu. Jadi ya bukan hanya 1-2 orang yang merasakan, semua penduduk bumi ini merasakan juga coy. Dan semoga coronavirus ini cepat berlalu, dan kita juga tidak tahu bagaimana nanti titik penghabisannya virus corona ini, atau dikenal sebagai COVID-19. Kita tidak tahu sampai mana nanti titik habisnya. Dan semoga doa kita bersama, semoga coronavirus cepat hilang di muka bumi ini. Semoga Allah angkat virus corona ini dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala. So langsung lagi kita tonton video. 3 2 1 mulai. Boom. Ya selesai ya. Durasinya sekitar 24 menit, tapi lagunya sekitar sama kanak-kanak baju raya paling 1 menit lebih. Sudah semestinya baju kurung yang mak saya jahit sendiri. Baju kurung tu kalau saya ingat lagi ya, kita orang adik balik mesti baju kain yang sama, sedondon. Dondon. Dan mesti ada poket kat depan. Sebab apa? Nak simpan duit raya. Itulah baju raya yang paling saya ingati, dan mak saya sampai sekarang masih lagi menjahit baju raya untuk cucu. Cuma saya punya baju raya belum minta mak buatkan lagi lah, besar kan, kesian mak. Kenangan hari raya zaman itu yang Siti tak dapat lupakan. Teman kanak-kanak, kenangan raya tak dapat lupakan memang banyak sangat. Pertama, saya pergi beraya habis sebab saya nak polis, kita duduk dekat barak polis. So barak polis tu ada banyak blok tau. Saya habislah semua blok tu saya pergi, dan kita pernah pergi rumah 2 kali. Sebab apa? Sebab ada rumah tu, aunty tu bagi duit banyak sikit lah berbanding dengan lain. So tinggal tempatin baju, ajak kawan lain, jom kita pergi lagi sekali. Itu kenangan raya saya paling best. Dan saya sempat masa tu kita main bunga api, mercun. Saya sempat beli sendiri tau mercun. Tapi bukan mercun yang dahsyat tu. Okay, jadi sampai di sini video ini. Kalau nanti kita turutin sampai habis, ya nggak mungkin juga ya. Sebenarnya sih mungkin, tapi karena ya waktu aku untuk bekerja juga ya. Karena aku membuat video itu di saat jam istirahat, aku sempatkan membuat video. Dan kalau kita tonton sampai habis ini rasanya tidak mungkin. Ya sebenarnya kalau kita tonton sampai habis juga cerita dari Datuk Seri Siti Nurhaliza ini bersangkutan dengan apa yang kita rasakan juga gitu, apa yang kita alami juga gitu. Karena menceritakan masa-masa kekanak-kanakan gitu. So jadi ya saya rasa cukup sampai di sini video ini, lebih dan kurang salam minta maaf. Jadi ini adalah salah satu pembukaan video dari negara Malaysia ya, saudara sempurna aku yang ada di sana. Yang kemarin aku sempat upload juga yaitu dari Koko Betran mempersembahkan video terbaru aku yang telah lama vakum 1 bulan. Jadi aku persembahkan video dari Kakak Betran dan dari negara Malaysia yaitu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza. So, jadi saya salah harga di sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang salam minta maaf. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke media-media sosial kalian. Saya salah harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.